Balik lagi di channel Bule Kulineran, guys. Nah, kali ini kita lagi mau makan yang enak-enak, tapi sebenarnya itu makanan yang aku jarang makan. Kita hari ini di Pempek BMI di Jakarta. Jalan Garuda sangat dekat dengan tempat apa namanya yang rendang terenak di dunia di pinggir jalan. Apa namanya lagi? Sabana, ya. Sabana. Kalian pasti udah lihat video itu kan? Oh my god, itu enak banget. Ya, tapi karena itu tadi tutup, sebenarnya tadi kita mau coba dendeng di sana, tapi tutup. Untuk dendeng itu kita bangun pagi banget, tapi tutup, ya. Jadi kita cari yang pempek karena sangat terkenal di sini. Sebenarnya juga sudah ada banyak food blogger yang lain yang pernah ke sini, dan di dinding di belakang kita kita bisa lihat foto-foto dari mereka. Nah, tapi sekarang kita mau tunjukkan dulu makanannya apa hari ini. Hari ini kita dapat pempek, tentu saja sama pempek, ya, sama ini pempek juga, ya. Ya, pempek. Tapi bukan tempe biasa, bukan yang kapal selam dan pempe. Semua. Pempek. Ya, maaf. Kalian tahu bahasa Indonesia aku kurang bagus, ya. Tapi setiap hari kita lagi belajar sedikit bahasa Indonesia. Nah, kita dapat satu dengan cabai. Sayang sekali cuma sedikit cabai. Kirain itu penuh dengan cabai. Satu dengan mozzarella. Dan satu ini pempek. Pempek keriting. Sama ini kulit ikan, ya, tapi bukan yang inilah, yang sakit, yang kecil dan apa nama itu? Pertanyaan bagus. Kalian tahu yang ini yang kita nggak bisa makan, jadi bukan itu, tapi kulit ikan yang menjadi pempek. Aneh juga, aku tahu, aku juga belum pernah dengar itu sebelumnya. Everything you've wanted, the sun will take us home. You know that I want anywhere that has you. You know I can't go without you. You know that I love a world with you. So let's go. Hari ini aku sangat bingung. Biasanya mozzarella selalu sangat enak, tapi hari ini mozzarella. Lihat ini, mozzarella sudah menjadi kering sedikit. Rasa ikan itu emang ada dari pempek, tentu saja. Tapi mozzarellanya kurang terasa, ya? Tapi dari pempek enak. Sayang sekali, aku coba mozzarella lagi. Ayo kita coba mozzarella. Ya, mozzarella kurang terasa. Tapi untuk makan pempek dengan cara benar, kita harus makan cukur. Atau bukan makan cukur, maksud aku dip pempek kita ke dalam cukur, karena ini kita dapat saus cukur cukup banyak, kan. Ayo kita dip sedikit. Aku sebenarnya sangat jarang makan pempek. Dengan cukur pas banget. Tapi kita juga dapat ini, apa ini, keripik. Ebi. Jadi kita juga dapat ebi di sini. Sedikit sebarin. Ya, mungkin
lebih bagus aku tidak bilang apa yang aku pikirkan sekarang. Tapi katanya kita harus campur itu ke dalam sini. Ya itu dia, aku bukan tukang makan pempek kan. Jarang banget makan pempek. Aku pikir aku masih bisa hitung berapa kali aku sudah makan pempek dalam hidup aku dengan dua tangan. Mungkin 7 kali, mungkin kira-kira. Karena kadang-kadang kita juga dapat pempek yang kurang kan. Jadi kita harus tahu di mana kita bisa menemukan pempek yang enak. Oh ya, untuk kalian yang mungkin belum tahu, tapi pempek emang makanan asli Palembang kan. Karena itu di Jawa agak susah ditemukan. Padahal ada banyak orang Palembang juga ya. Aku pikir begitu. At least ada beberapa teman aku yang orang Palembang. Ayo, kita coba dulu. Ini pempek keripik ya? Keripik. Ah, pempek keriting. Lagi dengan ini sedikit. Jadi ini kita dapat full rasa pempek. Aku yakin yang kalian biasanya makan itu yang kapal selam ya, itu yang paling terkenal mungkin ya, emang ya paling terkenal yang itu. Tapi di sini kita dapat pempek tradisional Palembang, tapi yang kekinian. Jadi maksud aku sebenarnya cuma pempek tradisional. Tapi semua yang mereka bikin di sini dengan pempek atau hampir semua lebih kekinian, ya. Mozzarella, cabe. Jujur lah, baru ketika aku tadi lihat yang mozzarella dan cabe, aku langsung lagi ingat juga bakso bucangan. Oh my god, dan mungkin habis ini kita langsung ke sana. Karena aku masih mau coba bola gede itu dengan banyak cabe di dalam. Karena aku dulu pernah coba yang mozzarella dan itu gila enak banget. Aku hampir mau nangis kalau lagi pikirkan itu ya. Itu emosi, penuh dengan emosi aku. Kalau pikirkan bakso bucangan. Boleh coba. Ayo, monggo. Juga kalau kita sudah campur itu dengan ebi, enak juga. Jadi tidak cuma rasa cukur. Gimana menurut kamu? Enak. Enak tentu saja. Pedas. Pedas ya? Ya? Oh ya, aftertaste-nya ya. Kalau kita penyuka kopi, penyukai kopi, coffee lovers. Kita selalu bicarakan full taste dan after taste dan apapun ya. Bodinya strong ya. Dan di sini kita dapat sesuatu seperti sambal katanya. Yang namanya apa? Sambal. Ya, mungkin sambal. Kalau kalian dari Palembang dan tahu sebenarnya sambal ini namanya apa? Silakan langsung komen dan kita coba mungkin begini dulu ya. Sehingga kita tahu apakah sambal ini enak atau tidak. Ini rasa enak. Rasa juga cuka ada apa? Ada sedikit cuka atau sesuatu di dalam ya. Yang Oh, biasanya semua harus dimasukin banyak. Ui, lihat itu. Itu enak. Enak banget ini. Ayo, kamu coba dulu. Yang keriting ya. Pempek keriting. Tadi kamu makan mozzarella kan? Sedikit pedas. Nah, gimana? Nah, dia masih pikirkan. Aku bisa lihatnya. Jadi aku coba menjelaskan baca dia. Mata dia sedang besar. Pikirkan, ui ini rasa apaan? Mungkin kepedasan, mungkin bisa bilang begitu. Padahal dia belum tambah sambal. Yes. Pedas. Enak. Nah, itu dia. Kalau dengan banyak cukup. Dengan banyak cukup. Oke, ayo. Aku juga. Satu sendok. Satu sendok. Oke. Aduh, tapi aku udah makan satu sendok sambal. Cheers. Enak juga ini.
Kita belum coba yang cabe ya? Iya. Yang dengan isi cabe yang tidak terlalu banyak cabe. Mungkin makanya isi. Mungkin emang kelihatan seperti itu apa? Isi yang panjang. Jadi baru dipotong kalau potong. Ya, jelas ya. Jadi yang maksud aku, mereka tidak isi yang sudah dihancurkan, tapi yang panjang mungkin ya. Nah, ada mungkin juga enggak. Coba tanpa cukup dulu. Ayo. Tapi masalahnya aku enggak bisa merasa pedas lagi. Karena tadi udah makan satu sendok ini. Jadi aku coba masukin itu lagi ke dalam sini. Ayo. Tapi pedasnya enggak terlalu terasa. Jadi tempe juga enak. Cuma cabenya enggak, ya mungkin enggak terasa karena aku udah. Ya maaf ya. Nah, stop dulu guys. Sekarang kalian punya waktu untuk subscribe dulu di channel. Di situ. Klik subscribe kalau belum. Dan sekarang kita lanjut. Nah, ya, kita masih ada mie, masih ada kulit, dan masih ada mie ini ya. Oh ya, biasanya kalau makan pempek kita dapat apa ini acar ya? Enggak, ini bukan acar ya. Ini timun biasa, tapi kadang-kadang kita dapat acar. Kadang-kadang beneran. Aku jarang makannya, tapi aku pernah lihatnya. Oh ya, timun biasa ya. Lapar banget dia. Ya, curi semua mie aku. Nah, kalau gitu aku juga. Makasih. Jadi kita juga dapat mie apa ini? Mie hijau. Ah, mie hijau. Ya, oke, tapi rasanya apa? Cuma bilang mie hijau karena hijau ya. Karena emang aku bisa lihat enggak merah. Chai sim. Oh, chai sim yang sayur itu. Ah, oke. Jadi kita dapat mie, kita dapat chai sim dan kita dapat ini apa namanya? Tauge ya, bean sprout kan, dan sedikit daging, nggak tahu ini daging apa? Ayam, emang rasa ayam. Ini masih pagi-pagi banget loh, ya. Jam berapa? Jam 9 ya, dan kita udah makan berat-berat gini, aduh. Ayo, susah makanan ini ya. Enak juga ini. Tapi lebih ke mie ayam sebenarnya. Jadi bukan tempe, tapi lucu mereka jualnya karena enak juga dan bikin kenyang kan. Karena ada satu masalah di sini. Satu, cuma satu-satunya ya. Kalau kita lihat ini. Aku tahu ini sekarang kelihatan kecil, padahal harganya besar. Tapi kalian nggak bisa lihat. Nah, jadi masalahnya, satu pempe ya, misalnya yang mozzarella kalian sudah lihat, yang ukuran begini, harganya 24.000. Tapi enak banget. Cuma mozzarella bisa lebih bagus ya. Tapi pempenya mantap. Apalagi pempe cabe. 27.000. Dan kita emang cuma dapat pempek ini yang ya pempek ya, cuma satu. Nah, jadi satu piring ini yang kalian bisa lihat harganya berapa? 24.27. Ini apa? 8.000 untuk pempek keting. 8.000 tambah pempek kulit, kita belum coba itu. Pempek kulit harganya juga 8.000. Jadi 16.000 tambah 24 itu sudah 40.000, tambah 27 itu 67.000 untuk satu piring kecil ini. Belum tambah mie-nya. Mie itu berapa? 23. Okay. Hampir 100.000 untuk sarapan di sini. Itu emang masalah untuk kantongnya. Tapi perutnya senang. Jadi kita untung ya, bahwa itu sebenarnya seperti dua orang ya. Ada Mr. Perut dan Mr. Kantong. Sayang sekali kalau kita makan di sini, aku emang dua person itu dalam satu person. Jadi perut aku senang, tapi kantong aku sangat-sangat sedih. Ya,
Tapi begitulah hidup, Cici. Ayo, sekarang kita mulai dulu atau lanjut dulu maksud aku dengan empek kulit ya. Kamu udah pernah sambal. Ayai, banjir. Ya, lagi cocok dengan musim yang sedang ada. Banjir ya. Kelihatan juga sedikit terjadi di sungai di Jakarta yang kotor. Ya, sudah ada beberapa yang lebih biasa ya. Tapi okay. Kita lanjut dulu dengan kulit. Kelihatan seperti steak atau bukan steak tapi seperti burger patty. Tipis tapi kelihatan enak. Ayo, kamu siap? Kamu juga satu. Oh, kamu udah, dia udah. Okay. Dengan saus, tanpa saus? Langsung tanpa? Ayo. Enak banget ini. Sedikit crispy. Menarik. Kita bisa ada minyak ya, fat itu ada sedikit tapi ini menarik. Kamu suka? Itu mungkin itu favorit aku sekarang kalau juga pikirkan harga dan semua, karena ini cuma 8.000, yang lain 2.4 dari sepertiga ya, bisa bilang begitu dalam bahasa Indonesia, sepertiga dari harga yang pen mozzarella. Enak banget. Boleh direkomendasikan ini? Boleh minta kuah. Udah habisin kuah kamu? Iya, soalnya enak. Wah, ya kuahnya emang enak kan? Ya, sekarang dia tambah banyak. Ayo tambah sampai habis. Dengan mie? Dengan mie boleh apapun. Dia sekarang campur semua dalam dalam tempat kuah dia. Juga habisin kuah aku kan. Mie dan semua. Okay, aku juga mau coba itu. Mungkin itu enak ya. Mie dan cuka. Aku mungkin juga harus mandi lagi habis makan di sini ya. Enak, pas juga ini. Ini buka berapa lama? Kamu tahu? Aku nggak tahu. Biasanya buka? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Jalan Garuda nomor 34B kalau kalian lagi mau ke sini. Oh, atau kirim email kepada Pempek Belida Mas. Oh, itu BPM ya. Nah, aku belum pernah masak pempek. Kamu udah pernah? Juga belum. Kalau kalian tahu resep pempek yang enak, silakan juga komen di bawah, karena aku juga tertarik gimana biasanya bikin pempek. Okay guys, kita habisin ini dulu. Nah, karena dia sudah lapar banget lagi, dia mau semua. Nah, kita habisin ini dulu dan sudah cari tempat lain yang lagi enak. Dan kalian makasih banyak untuk nonton dan silakan juga langsung subscribe kalau belum tadi dan juga check out Instagram aku yang ada hampir daily updates. Jadi bukan daily updates tapi hampir daily updates tentang makanan ada di Instagram aku. Namanya juga Bule Kulineran. Dan aku harap kita bisa lihat lagi di video berikutnya di channel Bule Kulineran dan langsung share ini juga sama teman, keluarga atau gebetan kalian maksud aku. Aku mungkin pikiran aku hari ini belum terlalu jelas ya deh. Tapi nggak apa-apa. Stay tuned dan sampai ketemu lagi guys. Dan seperti selalu, jangan sedih. Aku pasti akan kembali.